de hagen. Waarom zitten ze niet? Banyak barang hilang di rumah dia orangnya. Oh, dia orangnya. Luar biasa sekali ya. Hei. Kilap, Mas. Kilap lu bilang. Lu pinter lu ya tinggal bilang kilap. Berani beraninya lu maling di tempat majikan lu sendiri. Lu punya nyali lu sekarang. Ih, enggak tahu terima kasih banget sih kamu itu. Kamu tuh udah ditolongin malah nikam dari belakang. Ina. Lapor polisi. Sekarang. Siap, Mbak. Ngapain sih kamu di sini? Ya aku buat nemuin kamu lah, sayang. Wah, enggak usah lah pakai nemuin aku segala. Sayang. Senji! Sayang! Jadi kamu lebih percaya gosip itu ketimbang sama aku yang ngomong gitu? Ya kalau yang ngomong 1-2 orang kamu punya cewek sih dia oke lah aku bisa biarin aja. Ini puluhan orang kok yang ngomong. So what? Aku udah biasa kali jadi bahan omongan orang. Jadi yang kamu mau sekarang, aku tetap di sini atau aku pergi dari sini? Aduh, boleh juga tuh Mas. Kita kan lagi butuh tukang kebun ya kan Mbak? Apalagi lo tukang kebun ya, ganteng. Ina, kamu sekarang masuk dulu ke dalam. Kamu telepon yayasan penyalur, minta tukang kebun yang jujur. Jujur. Iya Mbak. Siap. Udah, apalagi? Kok kamu pulang aja sekarang? Ya belum selesai lah sayang. Aku tuh bisa buktiin ke kamu kalau gosip itu benar-benar nggak benar. Percaya deh. Oke. Tapi kalau sampai aku nemuin bukti bahwa itu benar, kita putus dan nggak ada bisnis lagi. Ngerti? Iya sayang. Gue tahu. Udah selesai ya pemotretannya? Baru kelar. Ya. Kasihan kamu capek ya? Enggak. Ya itu sampai keringetan gitu sih aku latihan ya. Udah gak keringetan sih. Wah Nes, cocok nih. Cocok banget, serius deh. Ya iyalah, aku sama Darren tuh cocok. Orang sebentar lagi aku tuh jadi nyonya Darren. Ya kan sayang? Enggak. Maksud gue lo tuh dicocok jadi make up artisnya Darren. Ya, mau enggak? Gue bayar mahal deh, mau enggak? Sayang, nih, kamu pegang ya. Aku beliin buat kamu. Tapi ingat, jangan kasih Jessie yang nyebelin ini. Oke? Okay? Aku pergi dulu ya. Iya. Tahan, Sro! Gila lo.
Lu itu jaga dong. Kabur kan dia? Udah deh, lo gak usah pikirin dia. Gue bilang apa? Dia tuh gak cocok buat lo, yakin deh sama gue. Jadwal gue abis ini kosong kan? Gak ada sih kayaknya. Kenapa emang? Tadi om gue ngabarin kalau alamat rumah ini masuk sama almarhum bokap gue, dia udah dapet. Lo serius soal utang budi itu? Darren gue ya. Job itu lagi banyak. Lebih baik lo fokus di sama kerjaan lo. Enggak. Ini wasiat almarhum bokap gue. Harus gue jalanin. Beneran apa beneran kaya ya? Ini sih kayak beneran, Ren. Ini orangnya udah datang. Iya, makasih ya. Ya. Bagus juga ya kalian ya, cepet datangnya. Cepet juga ya San kamu respon. Bagus. Tapi kayaknya aku gak butuh banyak-banyak deh. Aku cuma butuh satu orang aja. Yayasan. Ya iyalah yayasan. Kerjaan kamu tuh banyak. Pertama, kamu harus beresin kebun, beresin halaman, bantu urus-urus, bersihkan gudang, dan yang paling penting kamu itu harus jujur. Harus apa? Jujur. Bagus. Nama kamu siapa? Saya ada Darno, Mbak. Iya, Darno. Pas. Nama sama muka gak jauh beda. Oke, aku kasih waktu kamu 2 jam. Dan jangan sampai telat. Kalau telat, selesai semuanya. Mengerti? Mengerti, Mbak. Kenapa nama gue Darno sih? Gak keren amat. Kenapa? Lo keberatan. Lo tau gak sih apa resikonya kalau sampai media dan klien kita tahu kalau lo tuh kerja di sini atau lagi jadi tukang kebun? Ya itu kan urusan pribadi gue. Gue tahu itu urusan pribadi lo. Tapi ini bakalan ngerugiin semua pihak, tau gak sih? Jess, dengerin gue dulu ya. Gue bakal tetap jadi tukang kebun di rumah itu. Gue harus tahu sebabnya kenapa lama rumah bokap gue nyuruh gue untuk balas budi sama keluarga Pak Marwan. Oke, terus sekarang jadwal kerjaan lo gimana? Kita kan udah sepakat. Kan ada lo manajer gue. Ya tugas lo lah ngatur schedule gue. Gimana sih lo? Iya
ya Pak, email boardnya udah saya kirim siang ini kok. Darren. Oh iya, kalau Darren saya juga setuju. Gak apa-apa. Iya, oke. Baiklah, sampai ketemu ya Pak. Ren, lo pikir-pikir lagi deh. Daripada semuanya ntar berantakan. Udah lo tenang aja, ya. Lo atur rujuk gue kayak biasa. Ya tapi kan Ren, kerjaan lo banyak. Ya lo kan manajer gue. 15 menit lagi mati gue. Dua jam kurang 30 detik. Tapi lumayan, kamu ternyata memang ada niat kerja ya. Peraturan pertama. Kamu gak cuma jadi tukang kebun, tapi kamu juga harus bisa bersih-bersih. Kamu juga harus bisa masak. Kamu juga harus bisa nyuci baju. Pokoknya semuanya. Jadi supir juga. Saya mbak. Kok berdak banyak ya mbak kerjaan saya mbak? Gak usah protes, terima aja. Terima kan? Terima. Saya emang punya model nggak tahu diri kayak gini, keras kepala, nggak diatur, berantakan, diatur nggak mau. Dugaan gue, Agnes itu gak serius sama Darren. Dia cuma mau jebak Darren doang. Awas ya, gue bakal lindungin Darren dari lo, Agnes. Mas, aku kapan dapet jobnya? Aku tuh udah siap lahir batin buat jadi supermodel. Iya, segera ya, Nes ya. Aku sangat secepatnya. Iya, tapi segeranya itu kapan? Aku belum bisa kasih kamu kepastian. Cuma yang penting kamu sabar aja dulu. Gak apa-apa kan? Ya. Ya, kalau kelamaan tuh ya gak sabar juga, Mas. Teman-teman aku yang lain tuh dapet job. Nah, aku? Iya. Aku tahu. Aku sudah mengusahakannya semua buat kamu. Ya. Aku juga sudah mempromosikan kamu ke PHPH. Sesudah itu aku juga sudah mempromosikan kamu ke semua majalah yang sudah terkenal. Lagian ya, saya kalau aku perhatiin, dunia hiburan zaman sekarang itu banyak sekali talent-talent yang berdatangan. Lalu dia cepat terkenal, pasti dia akan cepat juga dilupain. Kamu gak mau kan dalam posisi itu? Tanaman kenapa jadi berantakan kayak begini sih? Terus itu kamu lihat, kamu ngapain bawa kayak begitu? Biasanya lagi nyapu di belakang, Mbak. Nyapu di belakang? Dari tadi siang sampai malam begini belum selesai juga? Belum. Ya ampun, Darno! Kamu tahu nggak sih, Mbak Gia itu keburu mau pulang? Ya kalau Mbak Gia mau pulang ya pulang aja toh. Uang rumahnya sendiri kok. Loh, kamu itu bikin pusing tau gak? Ya, kamu bersihin semuanya. Berarakan gini.
kamu siapa ya? Non? Ina! Iya mbak, duh. Ini siapa sih? Ini tukang kebun baru mbak. Gak ada orang lain. Aduh, kebetulan dari yayasan ya, cuman stok terakhir yang ini mbak. Kamu gak cari ke yayasan lain atau apa gitu? Aduh, gak ada mbak, cuman tinggal yang kayak begini doang. Aduh, ini, tapi beneran bisa kerjain semuanya nih, tuh taman tuh. Semuanya? Udah saya kerjain? Ya udahlah. Oke. Kamu udah tahu tugas kamu ngapain aja di sini? Tukang kebun, mbak. Non. Oke. Kamu bisa nyupir? Nyupir? Bisa. Kebetulan saya butuh supir, jadi saya butuh kamu untuk jadi supir saya. Mau jadi supir, tukang kebun, masak, ngepel, semuanya bersih. Oke, sim Anda? Ada. Bagus. Satu lagi, kamu kerja di sini, kalau sampai kamu ketahuan bohong, kamu harus tanggung. Ngerti? Bisa, non. Tadi udah dijelasin. Darno! Aduh. Oh bener sih mbak. Ini udah malam loh, udah waktunya tidur. Eh, nih. Kamu bawa Raffi jalan-jalan ke kebun. Asu! Heh, kok bilang asunya langsung ke muka saya? Hah? Maksud aku, asu? Ya jelas asu. Udah kamu bawa. Kamu bawa jalan-jalan Raffi ke taman. Nih. Aku itu jalannya tuh udah gak bisa lihat loh tuh. Alasan kamu tuh banyak alasan. Udah cepetan dibawa Raffi ke taman. Sana buruan. Iya Raffi. Gue cuma mau ngasih tahu lo kalau besok pagi ada ketemu sama orang biro iklan dan lo harus ikut. Udah lo sendiri aja kenapa sih? Gue sih bisa, tapi mereka pengen ketemu sama lo nya langsung. Gue nggak bisa, gue ada urusan di sini. Lo ngapain sama ini anjing? Menurut lo, dia mau poker. Kumis sekarang? Waduh, semalam gak ada ya, Non? Enggak. Nah ini nih, Non. Tradisi memang dari keluarga saya itu turun-temurun suka aneh. Kadang-kadang suka ada kumis mendadak, ada jenggot mendadak. Seman segitu aja? Kadang di sini, Non. Kadang di sini. Gak jelas. Ya kasihan sih, cuman itu uniknya, Non. Siapa lo berani-berani jemput cewek gue? Ini supir aku. Saya supir, Mas. Kamu kenapa jadi pakai supir?
Ya karena aku capek, aku kurang tidur. Aku mau disetirin, aku gak mau nyetir sendiri. Aku aja nganter kamu. Enggak usah, aku sekarang punya supir kok. Kok bisa loh kalau hanya cuma sekedar supir doang, gak harus dia kan? Sayang, kamu tuh kenapa sih? Selalu aja begini. Kau masih gak percaya kalau aku cuma punya pacar kamu doang? Udah deh, aku capek ngomongin itu. Sekarang aku padat jadwalnya, aku harus meeting ya. Ya, lo inget ya, jangan sekali-sekali lo macam-macam sama dia. Karena gue akan pantau setiap hari. Ya, Mas. Tau. Darno, ayo. Sebelum. Itu. Iklannya di sini. Beneran? Iya. Terus lo ngapain di sini terus itu apa? Kok pakai kumis segala? Ini gue nganterin majikan gue. Ini kumis buat nyamar. Udah belum? Oke, udah gue masuk dulu ya. Tapi sebenarnya untuk confirm Darren cocok atau enggak dengan produknya, saya tetap harus ketemu langsung sih, Jess. Ya, I mean, emang ya mukanya Darren banyak di mana-mana, di media, tapi kan lain tuh ketemu langsung sama enggak. Saya nggak mau beli kucing dalam karung dong. Iya sih, Mbak. Tapi emang harus ya ketemu sama orangnya langsung? Iya, harus. Bisa nggak kira-kira kamu atur lagi jadwalnya? Mbak tunggu sebentar ya. Darren ini udah kasih kabar, katanya dia ada di sekitar sini. Serius? Iya. Yeah. Mbak tunggu sebentar ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Sebentar. Darren! Lo ngagetin gue aja lo. Aduh, cepetan sekarang. Pokoknya lo ganti baju. Lo, jangan lo. Kayak gitu lagi ngobrol sama gue, ntar gue ketahuan. Malah pesan lo. Lo harus ganti baju sekarang, soalnya klien kita, Mbak Gia, mau ketemu sama lo. Siapa lo bilang? Namanya? Mbak Gia? Lo kenal? Gia? Gia itu majikan gue. Serius lo yang benar? Shhh, berisik lo. Gue gak peduli, gue gak mau tahu. Pokoknya sekarang lo ganti baju, di mobil gue ada baju, cepetan masuk ke dalam, oke? Jadi gimana proyeknya? Iya, tadi udah kita bicarakan kok semuanya. Oke, jadi intinya sebenarnya gini sih. Kok saya dan klien saya menaksir Darren untuk jadi ikon produk kami. Oh, kita sempat udah ngebahas ya. Kita sih tertarik, cuman nanti kelanjutannya bisa ngomong sama Jessie. Iya, biar semuanya saya ngurus. Beres. Darren mau minum? Saya harus buru-buru.
Soalnya ada janji lagi. Sayang sih sebenarnya saya masih mau ngobrol sama kamu. Iya sih. Next time. Mana aja sih, dari kemarin aku nyari kamu susah banget. Ada? Apa ada? Yaudah nanti aja ya ceritainnya. Sekarang kamu nemenin aku shopping. Aduh gak bisa, aku harus... Ayo dong. Ayo, cepetan. Sayang, tadi belanjaan yang aku beli bagus-bagus gak? Bagus. Bener. Beneran bagus banget. Ayo dong, cepetan dong yuk. Aku udah boros, buru-buru nih. Iya, emang kamu mau kemana sih? Kok buru-buru banget? Nanti aku bilang banyak kerjaan. Ih, gak bisa. Pokoknya hari ini kamu harus nginep. Oke? Bentar ya, kamu tunggu sini. Udah, kamu mau lihat ke dalam. Ngapain lagi sih? Bentar. Ini waktunya udah... Enggak apa-apa, udah bentar aja, oke? Okay? Aduh, gimana nih kalau Mbak Gia udah selesai meetingnya sama Jesse? Mati ya gue. Mas. Mas, bentar mas. Saya mau beli kacamata nih. Cuma kalau saya pakai sendiri kan saya nggak bisa ngelihat. Kacanya juga nggak oke. Ntar saya fotoin mas. Ya? Ah, pakai ini mas. Nah, harus lebih gitu ya mas. Nah, harus lebih cong lagi. Ya. Oh, kurang nih angle-nya dari sini nih. Bentar. Saya harus dari sini nih. Agak putar dikit badannya. Waduh, saya dapat telepon lagi nih. Halo? Sorry. Bentar, No. No. Mungkin lagi ke kamar kecil, Mbak. Ah, masa iya kamar kecil hampir setengah jam gini? Nggak mungkin lah. Saya mesti ke kantor lagi, gimana nih ya? Aduh, sorry ya. Soalnya supirnya baru. Selalu kayak gini deh. Nggak apa-apa, Mbak. Saya juga bingung nih. Darno, kamu kemana aja sih? Iku Lono, ada orang bule, ibu-ibu. Aku tuh gak ngerti bahasa Inggris. Tak anterin ke kantor polisi, ternyata suaminya hilang. Yaudah. Jess, thank you banget semuanya ya. Kamu pokoknya bilang sama Darren dia harus tampil prima, oke? Okay? Baik Mbak, nanti saya sampaikan. Oke ya, thank you ya. Dadah, Jess. Sepi banget di rumah. Kenapa kamu emang? Tadi kesel Leo. Ina! Iya mas, ya mas. Mana malingnya mas Beta? Boy. Ini apa Beta lagi, Ina? Kenapa mbak? Mana mbak malingnya? Udah sini bantuin saya beli dulu. Aduh, kenapa itu kakinya? Aduh,
Nggak usah. Biarin aja yang ngurus. Sama gue, lo kan manajernya, lo kan setiap hari tuh selalu ngintilin dia. Gue tanya, di mana Darren? Dibilangin juga, lo nggak percaya? Nggak, gue nggak percaya. Ya udahlah ya, itu kan urusan lo, bukan urusan gue. Jess. Aku rasa sih Darren tuh nggak cocok untuk jadi model kita. Aku punya lo referensi model yang lebih bagus. Cocok kok? Emang kamu udah pernah ketemu langsung dengan dia? Udah. Masih beda kan dengan foto? Enggak? Ya, ini untuk kepentingan produk kita loh. Justru, dan aku udah ngincer Darren dari lama. Ya tapi bukan berarti harus bagus di atas kertas juga, jadi mesti real. Foto bagus, ketemu langsung juga bagus. Dan kamu juga mesti cek attitude dia di luar, itu juga sangat berpengaruh loh. Foto bagus, ketemu bagus, attitude bagus. No. Enon? Kamu ingat nggak tadi kita ketemu sama model itu yang Darren namanya? Oh yang tadi itu sempat lihat non. Kenapa non? Keren kan? Keren. Kamu ngapain tanya sama dia? Emang dia tuh ngerti apa sih? Kamu tau lah apa kerjaan dia di sini kan? Keputusan aku udah bulat. Darren akan menjadi ikon produk aku. Iya. Ya. Bisa sih meyakinin teman kamu, katanya kamu juga punya saham di perusahaan itu. Iya sih, memang aku punya saham di sana. Ya terus? Ya nggak terus, ya terus nabrak dong. Nggak, bercanda. Ya yang penting kamu sabar aja dulu ya, nggak apa-apa kan. Soalnya memang semua itu butuh proses. Ya nunggu lagi. Kalau gini ya kapan aku jadi supermodelnya? Ngambek sayangnya, udah dong. Jangan ngambek terus. Ini cuma masalah waktu aja sayang. Janji ya? Janji dong. Masih ada yang
Jadi sampai sekarang saya nebak-nebak gini, entah itu rumah atau jangan-jangan Sandy. Aku kenal sama Sandy memang ya dari papa, cuman apa iya bener Sandy yang papa maksud? Kan ya gak tau lah, bingung deh pokoknya. Sekarang logikanya gini, Mom. Mama aja bingung, apalagi saya, Non. Bener sih. Tapi gak usah khawatir. Nanti kalau papa Non pulang, tak bantu tanyain. Biar clear masalahnya, Non. Papa 6 bulan yang lalu baru meninggal, Non. Astagfirullahaladzim. Udah meninggal, Non. Maksud saya udah almarhum, Non. Karena saya bingung nanya ke siapa. Gini, Non. Non pernah tahu nggak kalau bapak Non itu mungkin ninggalin wasiat atau nggak catatan atau apalah yang isinya itu tentang misteri itu, Non? Misteri apa sih? Kamu mulai ngalor ngidul gitu. Udah tidur ke sana. Non, jalan deh. Tahu nih, bukannya kurang ajar loh, Non. Emang masalahnya apa sih, Non? Ya, tadi harusnya saya meeting sama klien. Kolega saya yang janji datang, gak tau kemana. Wah, kasihan sih. Wah, rese itu orangnya. Gue bilang gak usah makin deket, malah sekarang tambah deket. Ah, apa sih ini orang? Kayaknya nggak asing nih. Nih, tukang kebunnya kayak gue pernah lihat di mana gitu ya. Siapa sih? Non? Kamu capek nggak, Non? Enggak, Non. Jadi nih, saya ada urusan dulu kan. Saya kesana sendiri aja, kamu pulang nggak apa-apa. Oh gitu? Nanti nggak usah dijemput? Nggak usah. Oh yaudah. Ya, kita taruh di mobil dulu. Bisa ketemu sama dia secara langsung, kamu bisa kenalin dia nggak? Ya iyalah, siapa sih yang nggak kenal sama Darren? Makanya aku kapan nih jadi model? Aku kan juga pengen kayak Darren, tuh lihat. Keren kan? Ya, soal keren sih nggak juga, biasa aja, masih bagusan aku. Cuman muka dia cukup familiar kok. Karena cuma kamu doang yang bisa bikin aku jadi model. Cuman kamu sudah jadi model loh sebenarnya. Model damat ya aku. Ah, aku tuh serius. Aku tuh pengen jadi supermodel nih kayak Darren tuh. Ya, keren kan? Darren, lo tuh harus memotretan dulu. Ngomongnya kenceng banget sih. Tuh sinyal tapi nur. Lo tuh harus memotretan sekarang. Tapi gue gak bisa ngirin rumah itu gitu aja. Gue kerja di sini. Lo mau jadi tukang kebun gitu? Hah?
Jessica tuh masih punya utang yang harus gue bayar. Dan gue harus lunasin utang itu. Ngerti gak sih lo? Sampai kapan? Sampai semua karir lo tuh hancur, iya? Kalau lo mau jadi model, lo tuh harus survive, tau gak sih? Di dunia ini lo tuh harus fokus. Oke gini deh, sekarang lo harus cepet-cepet beresin, selesaiin semua masalah lo ya. Iya, gue janji. Gue bakal beresin urusan gue. Beneran ya? Iya. Beneran? Apa lagi sih? Awas ya kalau lo nggak nepatin janji lo. Kenapa sih lo? Woi. Ya, tapi kamu nggak bisa gitu dong. Kita tadi ditungguin sama klien lo. Nggak enak lo sendirian gitu kayak orang goblok. Iya maaf sayang. Aku juga tadi habis ketemu sama klien yang biro iklan loh yang mau kerja sama dengan kita. Siapa? Kenapa kamu gak bilang sama aku? Nggak ada waktunya. Yang kayak gitu-gitu kita mesti persiapkan loh sayang. Buat prepare. Oke, prepare-prepare apalah. Tapi kamu tetap aja gak bisa seenaknya meeting sama agensi lain kayak gitu. Mas Andi! Buat ini aja prepare-nya. Pesan itu ya? Atau Jepang ya? Yaudah, ditaruh sana aja. Apanya yang ditaruh? Iya, iya yang tadi saya pesan tau Jepang itu udah taruh di kasir. Nanti saya bayar di sana. Oke? Udah sana banyak tanya deh kamu. Oh, iya. Gue yakin pasti disimpan di sekitar sini. Gue harus tahu alasannya. Gue harus balas budi pakai cara apaan. Gak mungkin kan gue jadi tukang kebon terus. Itu kan cuman kelihatannya, belum pastinya. Luna, ini kenapa kamarnya berarakan gini sih? Ya ampun, Bu. Masa ada maling lagi, Mbak? Kamu nih. Enggak kok. Jadi ini saya masukin beberapa dulu, ini seru ya. Lagi. Kamu ternyata sama aja sama yang lain, klepto. Beda non, beda. Beneran saya beda. Beneran, Pak, saya tuh gak nyolong, Pak. Mana gimana tuh? Mana jambakan aja. Wah, aku beneran kok. Aku gak nyolong. Alah, belum ada kesempatan aja kan. Terus ngapain kamu itu masuk-masuk kamar bikin berantakan? Aku itu mau nyari curut, Mbak. Mana ada curut? Non, please, non. Kasih saya satu kesempatan lagi, Nun. Enggak. Saya nggak mau kecolongan lagi. Sekarang lebih baik kamu pergi sebelum saya lapor polisi. Aduh, jangan, Nun. Pergi! Ada apa sih ini? Ini, Mas. Hampir kecolongan. Ada maling lagi? Wah, ini pasti gara-gara tukang kebun itu lagi, kan? Saya tuh emang udah ngeri deh kemarin. Saya, oh gitu, aku datang dicuekin.
Masih ada yang lo pikirin ya? Udah lah, Ren. Tempat lo tuh emang di sini. Pemotretan. Bukan jadi tukang kebun. Yes. Jujur ya. Aku tuh masih penasaran banget, tau gak? Sama surat wasiatnya bapaknya Gia. Karena aku yakin banget isi surat wasiatnya itu ada jawaban apa yang dimaksud sama almarhum bokap gue. Ren, lo masih aja mikirin itu. Masih untung lo tuh selamat, gak dilaporin ke polisi. Terus kalau lo sampai dikeroyok, dipukulin, muka lo hancur, aset lo tuh bisa rusak. Udah deh, Ren. Sekarang lo lupain semuanya. Lo harus fokus kerja. Gua gak mau mood lo jelek, oke? Okay? Yaudah, sekarang lo kerja ya. Yuk. Ren, lo mau kemana? Foto. Sana. Sayang, masih ngambek ya? Casey masih marah loh. Sayang, liat deh. Kau perhatiin baik-baik. Mukanya nih gak asing loh. Kayak siapa ya? Kayak tukang kebun kamu. Coba deh, dicekin. Enggak. Apanya yang gak mirip? Coba deh kau perhatiin lagi. Darren, noh kan? Dia punya ini, punya ini. Mirip! Apa yang gak mirip kok? Ya, oke. Kalau misalnya memang Darren ini adalah Darno, dan dia repot-repot untuk nyamar di sini buat apa? Ya bisa aja deh, sengaja nyamar gitu kan, jadi tukang kebun kamu, supaya dia bisa jadi bintang utama di iklan kamu. Itu wajar loh, iya kan? Iya gak make sense, ya kenapa? Dia gak usah repot-repot nyamar, udah akan jadi bintang utama di produk kita. Aduh, Gia. Coba deh, untuk kali ini kamu dengerin input aku sekali aja. Nih, Darren kamu ganti aja, mood aku dia tuh gak banget. Karena aku punya referensi model yang lebih oke, yang lebih menarik. So far itu akan membuat produk kita akan lebih maju lagi. Gini deh. Kamu harus ngerti bahwa keputusan aku udah bulat. Ya itu kan pendapat kamu ya. Cuman yang aku khawatir, takutnya kalau dia menjadi model, nanti manajemen kamu bisa rusak. Keputusan aku udah bulat. Aku mau dia jadi ikonnya. Kamu buka kepala deh, Mama. Apa kan gua bilang? Sekarang lebih baik lo lupain soal hutang Budi itu. Hari ini kerjaan kita berantakan semua dan klien gak suka sama foto-foto kita. Mereka gak suka sama foto gue. Suruh cari model lain, jangan pakai gue. Lo gimana sih? Gue udah susah payah cariin lo kerjaan dan lo enak-enakan gini aja, iya? Lo manajer gue ya, bukan ibu gue. Lo gak punya hak buat atur-atur gue. Darren, lo tuh maunya apa sih? Gue harus gimana sekarang? Kalau gue gak balas Budi sama keluarga Gia, almarhum papa pasti bakalan sedih. Darren? Hah? Mbak Gia ya? Aduh kan, tadi aku udah ngeliat, cuman ini Mbak Gia atau bukan? Apa kabar, Mbak? Kamu ngapain di sini? Ini apa? Janjian sama temen, cuman kayak nggak jadi deh, di jam segini. Oh, okay. Oke, silakan. Mau gabung? Boleh loh. Temenin aku ngopi. Boleh, boleh. Sendirian, Mbak? Iya. Nggak usah manggil Mbak deh. Gia aja. Saya kayaknya juga lebih muda dari kamu. Hah? Yakin? Tidak.
Tapi aku yakin mereka tahu kok. Iya. Bener mirip juga sih sama Darno. Apa jangan-jangan... Itu kopi buat mbak ini nggak pakai gula sama krim kan ya? Kok dia tahu ya? Ternyata orangnya nggak cuma ganteng ya nak, dia kayaknya pinter, terus baik banget, sensitif lagi. Kalau aku beneran suka sama dia gimana ya? Mana nak? Ada cinta yang ku rasa menyapa hati ini, tak ingin ku menunggu. Jadikanlah aku oh cinta kekasih pilihan di hatimu. Ku percaya dirimu satu cintaku. Gia, Gia, ah gawat nih. Kenapa gue jadi kepikiran soal dia terus ya? Enggak boleh. Gue harus fokus. Gue harus cari cara supaya tahu apa yang papa maksud dengan balas budi. Bila cinta telah bicara, takkan ragu hati ini mendekat kepadamu. Tapi gak apa-apa kan kalau aku datang ke sini mendadak lihat photoshootnya? Sama sekali gak masalah mbak, malahan aku senang udah bisa melihat cara kerja kita. Iya dong. Darangnya udah datang kan? Oh, tadi sih bilangnya dia udah jalan duluan kok mbak. Oh, okay, that's good. Iya. Jasmine, itu bukannya Darang ya? Iya mbak. Oh, dia udah punya pacar. Bukan kok mbak, bukan pacarnya. Tapi gandengan gitu. Mungkin dia gak bisa jalan sendiri mbak, jadi digandeng. Jess, saya kayaknya harus pergi dulu deh. Saya ada meeting, pitching sih, ya meeting untuk pitching. Jadi saya jalan dulu ya. Mbak, kan katanya mau lihat pemotretan ya mbak? Iya, lain kali aja. Saya juga udah percaya kok sama kamu. Oke? Okay? Mbak. Iya, sampai nanti ya. Sukses! Aneh gitu ya, jangan-jangan ini dong Darren. Ah tuh Jesse datang tuh. Jess, lo siap make up deh. Emang kenapa sih? Aku juga bisa kok. Iya kamu bisa, cuman apa masalah kamu agak lama make upinnya, waktu kita tuh nggak banyak. Dia sini biar gua aja. Kamu apa? Beli minuman di situ ada yang enak gitu. Mau enggak tolongin? Jadi ya. Bener ya? Emak banget sih lo datangnya. Sabar. Kelar gue dimikirin sama dia. Tadi Mbak Gia kesini. Gia? Ngapain? Katanya sih mau lihat motretannya. Terus mana dia sekarang? Dia mendadak ada acara gitu lagi deh, ngerti gue. Tapi... Kenapa? Tapi setelah ngeliat lo gandengan sama Agnes... Serius lo? Gila. Kali sih gawat nih. Gawat kenapa lagi sih? Lo bilang sama mereka ya, gue minta break 2 jam.
Akhirnya kamu datang juga. Aku pikir kamu gak mau datang. Enggak, semuanya sih udah clear, semuanya poin-poinnya sih udah oke banget. Cuman jadwalnya ternyata bentrok. Oh, kalau jadwal gampang lah, kita bisa geser-geser kok. Aku sesuaiin sama kamu aja, gak apa-apa. Jangan-jangan nanti malah ngeribetin kamu lagi. Gak apa-apa kok, beneran deh. Kemarin diskusi sama Jesse juga ternyata ada, apa ya, aku ada produk juga yang aku ini ternyata kompetitor sama produk kamu. Kamu cari apa? Enggak, tadi kan aku nyari toilet. Terus aku nggak tahu di mana. Pas masuk kamar sini ada toilet di dalam. Tapi itu apa? Tisunya habis, jadi aku lagi nyari di sini. Gak ada. Tapi ini kamar aku. Iya, aku tahu. Mbak, ini kayaknya Darno, Mbak. Mirip sama Darno, Mbak. Darno siapa? Darno gimana? Iya, Darno ini. Coba deh, Mbak lihat. Apaan sih? Beneran kamu Darno? Darno, Darno siapa? Ini Darno, Mbak. Kamu nyamar nih selama ini di sini. Enggak. Kayaknya nih dia nih mau maling nih, Mbak. Enggak. Stop, nggak usah bohong-bohong lagi ke aku. Sekarang jujur aja. Sekarang kamu mau ngapain di sini? Enggak. Aku bukan maling dan aku nggak mau nyuri apa-apa di sini, ya? Aku mau nyari surat wasiat bapak kamu. Surat wasiat papaku. Enggak, kamu pergi deh sekarang. Ya oke, aku akan pergi. Tapi boleh aku jelasin sesuatu ya?
Aku sama sekali nggak punya niat untuk bohongin kamu. Aku nyamar di sini jadi pembantu kamu, jadi supir kamu nih karena dia nih. Nih. Aku udah sangkut tukang kebun sama dia. Nak. Jujur ya, Gie. Aku datang ke sini karena almarhum papa aku tuh minta untuk balas budi sama keluarga kamu. Tapi aku nggak tahu apa. Nggak mungkin. Nggak mungkin, papa aku tuh nggak pernah ngerasa menghutangkan budinya pada siapapun. Aku juga nggak tahu, bingung ini, makanya. Ini udah terlalu aneh deh. Kamu... Kamu pergi. Let's go. Kita cari aja surat wasiat papa kamu, kita lihat. Pergi. Ini tuh Mbak Darno. Khawatir gitu dong, baru juga kehilangan satu job kok. Gak usah pusing kayak gitu dong. Ini bukan masalah job. Soal utang budi. Aku gagal, Jess. Gue gagal menuhin permintaan almarhum bokap gue. Atau lo takut kehilangan Gia? Kok lo bisa ngomong gitu? Enggak, gue kan cuma nanya. Gia. Lupainnya soal dia. Enggak, lo mau lupain dia, Ren. Maju terus dong, Ren. Hey. Terjadi. Aku senang sayang, akhirnya kamu mau juga ya pilih model dari aku. Ya kan, aku jamin deh, dia gak mungkin kecuan kamu lah. Kita lihat aja nanti, kalau memang bagus ya oke, gak ya? Gak mungkin ya jelek. Aduh, kenapa sih, Mas? Foto-foto aku bagus semua ya? Ya iyalah, aku kan supermodel. Bukannya itu maksud aku. Bukan? Terus apaan?
kamu tuh gak ngerti-ngerti ya. Kamu tuh gak usah lah nunjukin kalau kita tuh ada hubungan spesial di depan Gia. Biasa aja, seperti gak ada apa-apa gitu. Iya. Tapi... Enggak ada tapi-tapi. Ini harga mati saya. Kalau kamu sudah terkenal nanti, boleh deh. Kalau mau ekspos aku di mana-mana, aku setuju banget. Tapi masalahnya kamu nih baru menintis jalan. Dan jalan satu-satunya yang bisa bikin kamu terkenal sampai ke titik teratas kamu, itu hanya lewat Gia. Tolong, jaga sikap kamu. Bisa apa sih? Jadi ini akal-akalan lo? Just friend, iya. Yeah. Oke, berarti lo bukan cuma nyeleweng, tapi juga mau sabotase project gue. Demi selingkuhan lo. Kau pasti salah paham saya. Aku gak ada apa-apa gue sama dia. Benar. Salah paham apanya? Gua saksinya. Darren? Apa? Hah? Jelas semuanya. Selama ini lo deket sama gue cuma buat manfaatin gue doang kan? Biar apa? Biar cepet terkenal. Lo panggil aja tuh semua wartawan gosip. Lo gak pernah pakai hati tuh gak lo? Enggak, bukan gitu. Lepas gak? Agnes. Kok pacaran sama dia? Bohong. Kau bilang pacar kamu cuma aku aja. Hah? Oh, oke. Okay. Oh my God. Dia! Yeah. Ini semua gak kenal lu ya, siapa? Gia kenapa? Aduh, gue susah banget ya jelasin ini deh. Lurus. Darren, mau ikut. Jadi gue cuma dimanfaatin nih. Semuanya yang gue kasih ternyata cuma jadi sekedar angin lalu. Tuh orang-orang udah sama sekali gak punya hati apa? Seenak-enaknya aja mereka bikin gue kayak gini, duh. Lagi aku mau ngomong. Bentar dong. Ngomong apaan sih? Oh, kamu mau jelasin? Oh iya, aku bukan pecundang, ha? Ya memang aku bukan seorang pecundang. Bukan seorang pecundang dari sebelah mananya. Kamu ketahuan jalan sama perempuan lain. Kamu bohong soal perempuan-perempuan dulu sebelumnya. Kamu pakai bisnis aku untuk keuntungan kamu sendiri. Sebelah mananya yang bukan pecundang? Hah? Emang benar deh, dulu aku juga kan sama kamu. Useless. Apaan sih? Lepasin aku, ah. Kenapa sih? Ya salah aku dong. Kalau ini lepasin dong. Kasar banget lo perempuan. Ini apaan sih lo, ha? Ini urusan gue, lo ngapain ikut-ikutan? Kemarin lo bukan urusan gue. Tapi sekarang semua urusan dia urusan gue. Wah, banyak bacot lo rupanya ya. Thanksin kan lo? Cabut gak? Kutimpe juga lo, cabut gak? Sabar ya. Sabar. Segampang itu kamu minta aku untuk sabar. Kamu tuh gak ngerti aku rasanya gimana sekarang. Aku tahu, aku ngerti. Enggak, kamu tuh gak ngerti. Kamu pura-pura ngerti. Pura-pura apa sih? Apa yang aku lakukan selama ini untuk kamu itu tulus. Dan itu cuma untuk kamu. Tulus, kamu nyamar di sini selama itu. Keluar masuk rumah ini secara bebas itu tulus buat kamu. Itu tulus. Oke. Jawab! Oke, Gi.
Oke, mungkin cara aku salah selama ini. Waktu pertama kali aku kenal sama kamu, mungkin cara aku salah. Tapi aku juga salah kalau aku cinta sama kamu. Sekarang kamu ngomongnya cinta. Itu klise banget tau gak? Udah deh, udah! Daran, apa sih? Udah, kuku. Iya. Mungkin kamu gak suka sama dia, tapi papa pesan coba bersikap baik kepadanya. Namanya Darren. Darren lagi, Mbak. Apa mungkin surat itu yang dicari sama Darren, Mbak? Ya, tapi kenapa Darren gitu, Nak? Memangnya Mbak itu mau sama laki-laki yang sok kegantengan, tengil, baunya itu bau perengus. Siapa namanya? Sandy? Enggak. Gak usah sebut-sebut nama itu lagi lah. Kemungkinan itu pasti masih ada, Mbak. Apalagi matahari akan tetap terbit. Tadi nyontek di teka-teki silang. Tahu Mbak, tapi katanya sudah tunggu di pantai. Oh, oke, okay. Saya temuin dulu deh kalau gitu ya. Oke. Okay. Thank you. Mbak, ya. Itu modelnya udah nunggu di sana. Saya temuin ya. Makasih ya. Makasih ya. Halo. Mas, permisi. Saya Gia, saya kreatif direkturnya. Kamu? Halo. Kenalan saya Darno, Lon. Kenapa saya masih bercanda ini? Mau coba nggak kumisnya? Hah? Mana modelnya? Aku? Kenapa emangnya? Gi, sebelum kita mulai foto ada yang perlu aku lurusin sama kamu. Bad news lagi? Enggak. Sekali lagi aku minta maaf sama kamu. Gara-gara aku nyamar kemarin kesana jadi aku gak serius banget kalau aku ngomong cinta sama kamu. Tapi aku beruntung sih. Dengan aku nyamar, apalagi bisa sampai ke rumah kamu, aku bisa tahu banget kamu secara lebih dalam.
ngerti banget gimana kehilangan seorang ayah. Karena aku juga ngerasain. Dan putus.